an enemy. Just passing through. Rank ultimate. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan menggunakan mulat ya. Jadi Bandiki nggak pakai facecam dulu ya, karena ini Bandiki lagi belum mandi bro ya, lagi kulu-kulu. Jadi nggak pakai facecam dulu, dan komputernya ini agak error nih. Jadi Bandiki cuma pakai mikrofonnya, kita pakai di HP langsung. Nah, kita langsung pakai mulat ini dulu ya. Nah, tapi kita bakal bikin challenge gitu loh temen-temen. Apa challenge-nya bang? Yaitu wah dapat terus bullet platingnya pak. Kita bakal pakai murat tanpa pakai skill 3 nya ya. Meskipun hero ini sudah di nerf ya, sudah di nerf makin jelek katanya. Malah kita pakai challenge tanpa pakai ulti. Waduh, apa jadinya? Iya apa jadinya? Oke, tapi semoga bisa tetap menghibur ya, meskipun kita nggak pakai facecam di sini. Jadi kita kayak penyiar radio ini pak ya. Kita fokus dulu teman-teman. Kita ngebuff dulu ya. Kita naikkan skill 2, nice. Nah gini farmingnya tuh. Kalian, aku saranin kalau misalkan kalian suka yang lincah ya naikin skill satunya. Kalau kalian suka yang lebih sakit ya naikin skill 2 nya gitu. Aduh kena. Nah kena. Nah tapi skill 2 nya ini harus kena musuhnya atau hutannya monster ini, supaya bisa ada damage defense reduction-nya ammo piece-nya itu. Nah, piece-nya biar kerasa, jadi dikurangin defense-nya gitu. Oke, bentar kita sikat ini ya, kita majukan ya, kita skill saat ada shield-nya dong. Lelelelelelele di ulti skill 2 satu. Wah nggak sakit masih temen, tapi karena kita nggak naikin skill 3 ya, kita ini nggak pakai ultimate ini ya, kita naikin skill 2 nya ini. Nah kita farming joy ya di sini, kita ambil aja lane-nya ini. Kita coba ambil, bisa nggak ya? Aduh ini nekat banget sih ini sih. Nyot. Oke sepertinya bisa sih kalau dibantuin teman kita Violet itu. Kalau sendirian ya murah tanpa ultimate ini ya mati teman. Oke, skill 2, set, dapet dong, mantap jiwa. Sabar ten, wah ini ten kita barbar sekali dia ya. Pro player kayaknya dia temen, pro player. Ya dia aku sama teman-teman di chat umum sih, aku chatting mereka gitu. Ayo mabar mau enggak, ada yang kenal ya teman-teman. Kan kirain kan, apa itu, hidup kan sepi kan. Waduh, kok tagis gitu ya kan. Nah akhirnya ada yang kenal ternyata. Oke, kita nggak boleh pakai ulti ini ya. Kalau pakai ulti kalian bakal takut. Voucher udah. Waduh, siap. Kalau Bandiki pakai ulti, kamu langsung takih. Bandiki giveaway voucher, nah gitu ya. Oke. Sabar. Wah, nggak bisa sih itu sih, aku pulang dulu lah. Enggak bisa aku. Maafkan aku. Meninggalkan dia. Cadel Valus nyanyi lagi. Waduh, tuh. Biarin lah bawah itu, kita ambil buff biru aja temen, karena kita butuh cooldownnya nih, cukup lama cooldownnya temen. Oke, sekali lagi maaf ya kalau nggak pakai facecam dulu. Semoga dengan suaranya Bandiki kalian bisa terhibur gitu ya kan, kayak di penyel-penyel radio gitu. Oke, kita nggak boleh pakai ulti. Kalau kita pakai ulti kita bakal giveaway voucher jadinya ya. Ini tantangan ini ya, apakah kita bisa menang meskipun tanpa ulti. Oke, jadi cuma skill 1, skill 2, atau koma gitu pak. Ya ampun, nolap sekali kamu muat. I'm coming. Bentar. Si. Nah, satu, set. Nah, gitu doang. Ya kan, gak bisa ulti pak. Iya, dikit lagi tuh. Dikit lagi. Yoi, dapet loh teman. Gimana tuh, nice banget gak tuh. Canggungnya. Oke, hampir kepencet ulti tadi pak. Ya, tidak boleh gitu loh. Si. Eh, disini ya. Skill 2, skill 1. Dah disampah temen. Tapi bagus lah, berarti temen kita ini tahu cara mainnya gitu ya. Coba. Bagus tau, apa itu tolnya bagus. Timnya bagus pak, nyot. Aduh mati aku nih. Nyot, aduh. Iya kalau kita pakai ulti tuh gak mati ya ultinya. Akhirnya kepencet dah. Oke. Okay.
Kita bantu atas dulu, Nun. Siap. Kita cuma bisa. Waduh, udah tawanya pecah duluan, guys. Entah ya. Kita ambil abisalnya itu ya. Kita colong nanti kalau dia mau ambil abisalnya. Bisa-bisanya ya dia mau ngambil abisalnya. Enggak kok, aman. Sek. Gini caranya nih. Lihat nih. Set. Aduh, enggak kena, teman. Usahakan kena ya skill satunya ya. Lalu kena pakai skill 2 gitu, mantap. Oke. Dan Bandiki kalau enggak pakai webcam ini jadi leluasa gitu ngomongnya itu. Karena kalau pakai webcam itu masih jaim-jaim gitu ya kan. Waduh, jaim-jaim. Oke. Lihat atas. Enggak ada yang ngeklik ke atasnya, Pak. Kita bantuin lah. Nah, ya. Enggak boleh pakai uji ya kan. Nanti jadi giveaway. Tekol voucher, waduh tekol voucher. Aduh sakit ini abisalnya ini. Nah, biar dia mengeluarkan itunya dulu, suaranya dulu. Aduh ya, gak nutut bro, mau tak colong itunya bro. Jadi kita berusaha mencuri ya, tanpa skill 3 ya, kan menantang gitu dengan. Sek. Oke, abisalnya aman gak itu ya? Aman, aman gundulmu hilang. Oh, gitu. Oke, tahan deh, situ. Set. Nah, cuma gitu doang ya. Kita mainnya itu di asis. Tapi bakal susah sih dapat MVP kalau kayak gini nih. Kalau bisa pun pasti ya kuayal gitu loh. Aduh, kita cuma nge-slow motion-nya pakai skill 2 kita, lalu kita balik gitu. Skill 2 nyot itu kan. Apa aku bilang Murat masih sakit. Sudah ku bilang. Jadi banyak juga ini ya, kalau diangkat pun kenapa kita gak main diangkat. Nah ini tak jelaskan ini. Yang pertama, kasihan teman-teman kita karena kita kan duh dapat loh. Wah, emang jago ya ini ya, muatnya Bandiki itu emang kadang-kadang jago kok. Sombong amat. Jadi kenapa kenapa kita gak main diangkat. Kasihan teman-teman kita yang mainnya serius. Karena yang ketiga itu tempatnya orang bermain serius. Kecuali GM gini kan kita mau challenge apapun enak gitu loh ya. Terus kalau main di ranked itu Murat juga masih di ban. Banyak orang-orang yang takut sama Murat. Padahal udah di nerf dan cukup kuasa sih nerf-nerfannya ini. Sikat. Wih, nice banget. Nice banget sih itu sih. Set, nyot. Iya, dapat juga. Tapi bukan aku yang dapat. Tennya nge-kill loh bro. Diapain tadi pak? Tennya bagus sekali ya, kayak Bang Diki mainnya. Support assassin gitu kan. Oke. Se. Kan ngedes sih nanti ya. Nih caranya nih. Set, ngek. Iya ngek. Udah sound efeknya gitu ya kan. Ngek. Waduh bisa gak tuh. Wah Tennya buah pak. Suka aku nih, tak bantuin dulu Ten. Tak bantuin kamu Ten. Kok kita yang mati? Beban sekali. Niat membantu teman malah kita yang mati juga gitu gimana gini ya kan. Cek lagi teman. Cek ngek. Aduh, wah kena lo ngelek lo. Bisa ngedelay gitu pak. Omni aja. Kita harusnya itu sih. Teruslah. Omni aja enak nggak apa. Karena kita pakai tengah normal kan. Jadi. Wah, di bawah tuh ada Elandornya di bawah. Kita clear equipnya, tapi nggak boleh pakai ulti. Masalahnya tuh di situ, bosku. Waduh, kita di ulti mati. Aduh, gimana nih teman-teman? Ya, sangat sungguh terlalu ini canggungmu ini ya. Kita ngefit ini, non. Susah emang teman-teman kalau challenge kayak gini nih. Tapi kita harus ngekill ini ya, dapat kan? Muratnya balik itu tetap harus ngekill meskipun challenge-nya kocak kayak gini ya. Mana ada ya pakai murat nggak pakai ulti itu pak. Waduh sungguh terlalu itu loh. Kalau nakot nggak pakai ulti sih masih enak gitu loh. Tapi kalau ini pak damage-nya itu di ultinya pak malah nggak dipakai itu gimana ya. Cangkemu sakit ya Elando ya. Cangkemu ini sungguh terlalu kok guys. Wesh bolo-boloku sini pak. Wah ini tak bunuh nih ya. Kamu kakean pola loh kan. Gitu temen-temen caranya itu. Tanpa ulti aja kita bisa mengusul-usul lawannya dengan enak loh. Sebenarnya Murat ini meskipun di nerf nih ya kadang kurasa sih kalau misalkan kita kalah gold bannya.
Tapi kalau kita imbang golnya atau atasnya itu kita masih bisa bisa mati. Bapak ini pak musuhnya pak. Oke, sesek kita nggak butuh gablo stuck soalnya itu. Karena kita nggak pakai ultinya gitu. Oke, sabar. Nah itu tuh ada lastnya intip-intip kita itu ya. Kita skill 2 sini. Nah kan defense-nya berkurang kan. Ini kok barbar sekali sih lawannya ini. Serius banget gitu loh mainnya itu loh. Kita lagi challenge. Iya gitu loh. Ultimate. Gimana teman-teman? Ya. The power of cangkem. Ini emang nice banget kok. Ya muratnya godal gandul. Waduh. Dikejar manuknya sepe lah gue pak. Oke. Wih dapet lah bisa lawannya pak. Wah tidak. Tidak boleh dibiarkan ini guys. Kita butuh. Nah Babiu. Babiu ayo jangan pakai ulti kita. Kalau kita pakai ulti kita bakal gagal challenge-nya ini ya. Ngulang lagi nanti. Nah, kita bersihin creep-nya ini gimana ini ya. Lane-nya ini siapa sih ini. Enggak dibersihin pak. Oke teman kita lagi war disana. Kita bantuin ya. Ya aku mati semua. Wah GG lah. Tulen lah. Saya aku juga pengen ngekill dong bosku. Enggak kamu doang bosku. Nih tak kasih bantuan nih. Tuh dapat kan. Dapat gak sih. Dapat ya. Enggak ya. Ya. Enggak dapat temen. Hebat sekali ya anda. Anda itu biasanya ya. Kalau dia masih kuatannya gitu. Lihat nih. Itu loh ya, murah tanpa ulti itu sungguh. Iswil, Iswil dogmu, Iswil sakit. Aduh. Tapi kita masih selamat tuh ya. Sungguh lincah sekali murahnya Mbak Diki. Nih kita kayak menyewa dia sungguh ini ya. Ambing emang. Oke, kita banding sabar. Aduh, kamu wih, dimajuin dong. Waduh, sakitnya temen-temen Elandonya ini. Ayo sini. Aduh, di ulti tuh mati tuh harusnya tuh tak ulti tuh. Sek. Kalau bukan ngebunuh ya bukan Bang Diki namanya. Itu dia mulutnya usluk. Nice banget jangkem skill 2-nya sungguh tajam seperti mulutnya tadi sih. Ya, kita aduh di ulti mati tuh Pak harusnya Pak. Digeplek kan matinya, Pak. Buang-buang sekali dia ini. Wah, hidupnya itu pasti suka makan bataku itu ya. Keras, Pak. Si. Nah, ini kita clear dulu wave-nya ini. Wah, nice banget lagi ini. Nah, Fenrir Tot jadi ya, Fenrir Tot. Slick Sting. Masuk ini wes atau mewes. Kita pakai critical-nya dari Slick Sting aja ya. Karena kita harusnya pakai attack speed gitu ya kan. Karena kita pakai attack normal gitu. Enggak perlu pakai clear. Tapi oke lah. Challenge-nya di sini ya kan, challenge-nya kan. Challenge gudulmu, Bang. Itu aduh. Itu kan domba bang, bukan challenge bang. Oh iya itu domba ya itu ya. Tapi menantang gitu loh ya kan. Belum ada konten creator AOV yang bikin konten murat tanpa ultimate. Dead, tak bantuin. Ayo kamu gak usah pulang. Kalau ada bandik itu semuanya tuh auto enak gitu loh. Loh kok bisa. Wah dikeplak sama kupu-kupunya Elandor aku pak. Pengen ngomong bu guys. Tak bantu stuck dong lah. Hilang lagi pak, aku baru dateng pak, ya ampun, ya, aduh, ini kita bakal kalah kayaknya nih ya, lo, HP-nya masih banyak kok di ulti bosku, sayang bosku, apakah kita bakal mati konyol, ada Babiu nih, gimana ini temen, aduh, kasihan temen-temen kita gitu ya kan. Tapi ini kan challenge bang. Oh iya ini kan challenge ya. Sesat kalian semua sesat ya kan. Ngasih challenge-nya nggak bener gitu loh. Tapi seru. Emmanuel so kita beli Klesanti ini loh. Ini kita jual aja ya mobilnya. Jadi kan Klesanti gitu. Supaya kritikalnya tuh moncot. Nah mulai kritikal. Nice banget kan gini kan. Aduh. Itu sakit pak, nggak bohong aku pak sih sebentar tak bantu dash doang ya. Dash berdash. Waduh enak dong bosku dong. Itu sih berarti tuh cet ya nggak kena. Wah tuh disosol pak
sama lubunya dari bawah. Tahan teman-teman. Set, set, nah, set. Nah, kan lincah gitu loh. Wah, teman kita berjuang lah. Lubu tuh ambil. Wah, teman kita try hard ya. Try hard, yo, try hard, work hard, play hard. Kayak atas lintah gitu ya kan. Yo, work hard, play hard, nah siap. Sabar, sabar. Wah, tulenya diinjal. Set, set, set. Cangkemmu. Aduh, ngelag-ngelag gitu ya, men. FPS gue sampai ngedrop 30, siap. Work hard, play hard. Come on, man. Oh, sakit, Pak, lubunya, Pak. Tak bolong aku. Bentar, tak kuatin ini ya. Set, set. Work hard, play hard. Nice banget, teman-teman. Nice banget, nice banget. Wah, lawan kita sangat berjuang sekali ya. Sedangkan kita sini ngedal. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita melatih skillnya teman-teman kita gitu loh. Kita harus menang di sini. Oke, wih. Aduh, menang teman-teman. Main sambil tidur-tiduran itu enak emang ya. Sambil layeh-layeh ya kan. Mager-mageran ya. Berbaring di kasur itu emang enak, jos. Gimana? Skillnya Bandik itu menambah status gitu loh kalau sambil tiduran mainnya. Kan biasanya mainnya sambil ngomong gitu kan di kamera duduk ya kan. Kalau di kamera tiduran itu Pak susah, Pak. Aneh itu liatnya. Loh. Nice banget lah. Ternyata kita ranking 2 nih. Ya kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya oke, teman-teman, semoga bisa menghibur. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Semoga kalian terhibur. Kalian komen aja mau challenge apa lagi yang unik, yang menarik, yang menghibur kalian, yang paling domba wis kalian komen no. Supaya bisa menghibur. See you in the next video. Bye bye. Kalau mau nonton video berikutnya di itu ya, kalian tap aja. Nah, pilih aja gitu kanan itu. Mantap jiwa.